Dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa ini? Dari ibu dari vaksin belakang ibu. Dalam rangka PPKM darurat, kita melakukan penutupan, terutama di exit tol di Jawa Tengah. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk meminimalisir mobilisasi daripada masyarakat, sehingga bisa mengurangi penularan daripada penyakit ataupun pandemi COVID-19. Tadi temuannya apa aja? Tadi ditemukan intinya kendaraan-kendaraan yang bisa melintas itu adalah kendaraan-kendaraan yang termasuk pada sektor esensial dan sektor kritikal. Kemudian cara bertindak yang kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan. Di saat kita lakukan pemeriksaan harus bisa menunjukkan pertama paling tidak adalah surat keterangan sudah divaksinasi. Yang kedua, surat keterangan untuk swab antigennya itu adalah negatif. Yang ketiga, juga bisa menunjukkan STRP, surat tanda registrasi pekerja. Selain itu, kita lakukan penyaringan. Kita bisa melihat kendaraan-kendaraan mana yang termasuk daripada sektor esensial dengan sektor kritikal. Kemudian kita berikan pemasangan, yaitu stiker, dengan menggunakan stiker. Jadi diharapkan dengan stiker ini, di mana yang merah adalah esensial dan yang biru adalah untuk sektor kritikal, ini bisa menjadi penanda bahwa memang kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu, maka kita lakukan pemutaran. Ya, kita lakukan putar balik, tidak boleh memasuki wilayah di Jawa Tengah ataupun di Kota Semarang. Oke.